Hai Stella. Kami dah jumpa dia. Dia di Los Angeles. Emas yang dicuri dari kami dicap dengan penari Bali. Hey, ini bukan tentang emas tu Stella. Saya anggap John seperti ayah saya sendiri. Oh, maafkan saya, okey. Saya tak boleh lupa hingga saya uruskannya. Walaupun begitu, tak bermakna yang dia tak fikirkan awak sepanjang masa. Pasti hebat kalau itu betul. Ya, itu betul. Awak ada banyak benda. Ayah awak cara lama. Dia buat semua sendiri. Dia dengan kami. Awak tahu tak betapa susahnya saya nak tahan diri saya dari bunuh awak sekarang ni. Awak tak layak dapat apa pun. Awak tak berubah ya. Selalu fikir pertahanan. Sebab tu awak selalu nombor dua. Kita cuba dapatkan mas tu, sekarang ia datang pada kita. Kita akan pintasnya. Halang semua jalan kecuali kita pilih. Paksa trak tu pergi mana kita nak. Kita buat macam gaya Itali. Charlie Crocker, saya dah cakap tak nak jumpa dengan awak lagi kan? Dengar, saya juruteknik kunci profesional. Bukannya pencuri. Saya nak tengok sendiri muka dia bila emasnya dah tak ada. Itu cara dia. Ini cara saya. Teknologi pastikan kepantasan dan ketepatan, tahu tak? Saya akan buat, Charlie. Saya ada. Sampai habis, tak kira apa pun. Saya percaya semua orang. Cuma tak percaya kejahatan dalam mereka. Awak tahu apa lebih teruk dari pencuri bandar? Penakut. Awak tahu apa yang saya fikir selama ni, Charlie? Setiap kali dia telefon untuk bagi tahu yang dia ada tugas, saya tahu awak ada dengan dia. Awak lebih kenal dia berbanding saya. Saya suka idea awak. Saya akan ikut sikit. Jangan fikir lagi. Buat saja. Saya ada rancangan sendiri. Lepas makan malam ni dan berbual, awak masih tak percayakan saya lagi. Saya cuma pernah dengar dia cakap tu. Dia selalu cakap, saya tahu saya memang kenal awak. Awak sama seperti ayah awak, tahu tak? Saya suka dia juga sejak dari awal. Awak patut lebih tahu, Charlie. Tak boleh biarkan emosi mengganggu. Jangan cakap tentang baik dan salah dengan saya sebab saya tak peduli. Okey? Awak ada peluang, saya ada peluang. Kita cuba bertaruh dan saya berjaya. Okey? Jadi kalau awak nak mulakan lagi, saya tak kisah. Saya tak macam awak. Saya tak perlukan buku. Boleh pergi tak sekarang? Saya tak rasa babitkan orang awam tu idea yang bagus, Jali. Banyak yang boleh dibeli dengan duit yang banyak. Yelah, saya fikir gadis cantik dan kerusi. Yeah. Rasanya saya nak Aston Martin Vanquish. Macam-macam yang boleh dibuat di tempat duduk kereta macam tu. Sama ada trafik yang teruk, trafik sesak. Trafik yang membunuh. Awak tahu tak 5 orang mati sebab merokok masa tunggu lampu isyarat hari ni? Dalam 20 kali perjalanan, masa purata ialah 32 minit dan paling lama pun 50 minit. Tapi, kalau lampu hijau sepanjang masa, kita boleh buat dalam 14 minit. Awak tak boleh jadi lebih kreatif dengan 35 juta? Saya akan pergi ke Andalusia di Spanyol. Di sana, beli rumah besar. Perpustakaan edisi pertama. Satu bilik khas untuk kasut. Okey semua, ini statusnya. Pagar tak boleh dipanjat. Ia adalah besi elektrik. Ya, saya akan cat dengan nitramin. Ada seorang pengawal bersenjata. Polis sewa dengan pistol 9mm. Tapi pondok tu, pondok keselamatan tu sesuai untuk granat kimia. Dia ada anjing pula. Saya tak boleh dengan anjing. Saya ada pengalaman yang teruk. Tak guna. Saya yang peka. Dia ni sangat disayangi media. Penghias muka depan majalah. Saya ni patut di muka depan majalah Weird. Awak tahu apa yang dia cakap? Dia cakap dia nambahkan hipster sebab tu panggilan dia. Sebab rambut di bawah, topinya lah. Tapi dia... Itu sebab saya tidur masa dia curi dari saya. Dia tak habis belajar pun. Hey, apa khabar? Saya sihat. Saya... Seronok jumpa awak. Saya Hanson Brown. Dan awak pula? Ah, nama saya Becky. Kan ada tulis kat baju saya? Dengar, saya perlukan baju awak dan truk awak. Baiklah, saya akan bagi. Awak nak bersama saya juga ke? Kalau tu ada sekali. Awak sangat bijak. Pandai ambil kesempatan. Ya, awak tak begitu bijak kan? Tak. Bagus. Selamat datang ke Pusat Operasi Kawalan dan Pemerhatian Trafik Automatik LA. Mereka guna foto video dari simpang dan algoritma khas untuk jangka keadaan trafik dan juga untuk mengawal lampu isyarat. Jadi saya cuma kekan algoritma saya sendiri untuk menyelinap dan sekarang kita milikinya. Awak datang tepat masa ini. Simpan simpanan mereka dalam bond dan S dan L dan dana bersama. Apa mereka fikir? Bila ekonomi jatuh, mereka boleh bergantung pada kerajaan? Saya tak rasa macam tu. Kerajaan ni sebenarnya hanyalah boneka yang terikat. Di dunia di mana nafta boleh menolak Mahkamah Agung. Macam sepupu saya Mashkov selalu cakap. Ni saja perlindungan kita, sayang. Emas.
Setiap kali saya tengok ukiran ni, dia sangat cantik. Maaf, saya cuma boleh beli dua je hari ni. Nak buat macam mana? Saya orang tengah. Saya akan beli dua lagi Rabu ni. Hello, sayang. Ayah cuma nak bagi tahu ayah hantarkan kamu sesuatu. Jauh sangat nak ke sanalah. Ayah di Venice. Ayah berhenti lepas ni, okey? Ayah janji. Sudahlah tu. Dengar nasihat orang tua ni. Jangan belanja. Laburkannya. Tahu tak, Charlie? Ada dua jenis pencuri dalam dunia ni. Satu yang mencuri untuk jadi kaya. Dan satu lagi mencuri untuk menilai kehidupan. Jangan jadi yang kedua. Ia buatkan awak terlepas apa yang penting dalam kehidupan. Jangan jadi tua tanpa apa-apa macam saya ni, Charlie. Carilah orang yang nak hidup bersama awak. Dan jangan sesekali lepaskannya.